Oke, nice. Fatality, cepet deketin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama aku Aman Arya Ramadan di game Mortal Kombat Solid Monks. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal co-op sama teman gue yaitu si Gibran. Habisnya dia udah pulang, Mbak. Dia udah pulang, Boy. Oke, jadi gue bakal co-op bersama dia. Gue bakal main co-op sesuai di judul dan di thumbnail. Gue bakal melakukan combo ya. Gue bakal combo lagi bersama Gibran. Duo combo Liu Kang dan Sub-Zero, yaitu combo musuh tidak bisa bergerak, atau lebih tepatnya musuh kena stun berkali-kali sampai tidak bisa gerak. Jadi musuhnya kena freeze, habis kena freeze kena melt. Melt itu dari es ketemu api, jadi ketemulah reaksi melt atau reaksi mencair ya, Boy ya. Jadi nanti si Gibran bakal menggunakan karakter Sub-Zero. Dia nanti bakal membekuin musuh dan nanti gua bakal membakarnya menggunakan si Liu Kang. Jadi nanti habis beku bakar, habis beku bakar, habis beku bakar. Musuh tidak bakal bisa bergerak. Oke, jadi untuk bos-bosnya nanti gua nggak bakal lawan bos-bos yang gede ya, kayak Oni, terus kayak siapa? Orochi, terus kayak Shao Kahn, kayak Kintaro, Goro, itu nggak bakal gua lawan. Jadi gua bakal lawan bos-bosnya yang satu PS2 doang ya, satu PS2 lalu ya, pokoknya satu PS2 dan bosnya solo ya, bosnya solo, dan nanti gua bakal lawannya pakai Liu Kang dan Sub-Zero. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Oke, kita langsung saja, kita bakal mulai ya, Boy ya. Gua bakal menggunakan Liu Kang. Oke, segitiga dulu, segitiga. Gua bakal menggunakan Liu Kang dan Gibran bakal menggunakan Sub-Zero. Kita langsung mulai di difficulty hard. Kita langsung saja kita bakal melawan para bos. Jadi bosnya nih bakal bos-bos kecil doang ya, bukan bos-bos gede ya. Jadi bos-bos yang kecil yang bisa di stun, kalau bos yang gede nggak bakal kita lawan. Oke, okay? Oke. Okay. Oke, okay, jadi sini gue jelasin dulu, Boy. Jadi sabar, Bran. Jadi gue jelasin dulu. Jadi di sini gua bakalan menggunakan combo, Boy. Aduh, ini combo belum buka ya. Sabar, sabar. Gua buka dulu combonya ya. Oke, okay, di sini gua bakal menggunakan combo, teman-teman sekalian. Gua bakal pakai combo. Nah, combo, jadi combo segitiga kotak-kotak bakar dicampur dengan combo dari Sub-Zero. Combo dari Sub-Zero yaitu combo. Nah, combo R1 kotak. Jadi nanti musuhnya bakal kebakar beku, kebakar beku, kebakar beku, dan nggak bakal bisa gerak, Boy. Nanti musuhnya. Nanti kita coba, kita kasih lihat, Boy ya. Oke, kita coba di sini dulu, Boy. Oke, coba dulu, Bran. Sini, Bran. Oke. Nih, kita coba seperti ini, Boy. Nanti kombonya ya, kita lawan bosnya ya. Cepat, Bang. Jangan R2, Bran. Cepat. Nah, beku. Bakar. Beku lagi. Bakar lagi. Beku lagi. Anjir, salah. Lagi, Bran. Beku. 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 Bakar. Beku. Bakar. Beku. Bakar. Oke, ya, Boy, kita langsung saja ketemu di bos yang pertama. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal lawan bos yang pertama, yaitu kita bakal lawan Kitana ya. Kita combo beku dan bakar. Oke, langsung, Bran, kita bekuin dulu, Bran. Oke, beku. Bakar, beku. Anjir, bodoh Bapak Kratos. Eh, Bapak Kratos, Liu Kang bodoh anjir. Ulang lagi, Boy. Ulang lagi, Bran. Serot. Enggak kena, cuk. Oke. Okay. Ini kok kameranya kayak gini sih? Oke, okay, Bran. Lagi, Bran. Lagi, Bran. Lagi, Bran. Lagi, Bran. Lagi, Bran. Terus. Oke, okay, kelar. Nggak gerak dia anjir. Oke, Boy, kita lanjut ketemu bos yang berikutnya ya. Kita nggak lawan yang musuhnya bertiga yang rame-rame, nggak, kita lawannya yang solo-solo aja, Boy ya. Oke, kita lanjut ketemu bos yang berikutnya.
Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal lawan reptile. Teman-teman, bukun bro. Cus. Oke, nice. Nice. Terus. Terus bro. Oke, lagi. Eh sabar sabar. Lagi. Terus anjir kelar. Oke, ronde kedua. Ini kita cari dulu Bran orangnya Bran. Nih ya, tuh. Oke, pas. Gigi kok Bran. Eh sabar Bran. Hah, lagi lagi. Aduh hilang dia. Oke, nice. Dia beran. Oke, lanjut. Oke. Anjir, lu kamu kurang maju, Bran. Coba kalau kamu maju. Oke, pas kena. Hei, oke. Aduh, gak kena gue nya yang bodoh, anjir. Oke, sabar, Bran. Tuh, Bran. Kena lagi, Bran. Hoki kamu Bran, gila hoki. Anjir hilang lagi cuk. Lagi Bran. Eh tuh. Anjir dia kabur Bran, hoki dia gigi. Nah tuh. Nah tuh. Nice. Oke. Sabar Bran. Langsung. Oke, mati Bran. Yang satu Bran. Anjir gue yang bisa cok, tadi lu gak bisa anjir. Lu bisa cuma gue tadi udah spam L1 gak mau. Cuma kok lu yang bisa? Oke lo berarti. Tuh Bran, kok lu udah berhasil ngenain dia pas ngilang. Gue cuma gak kena-kena terus. Lu emang GG sih. Parah. Nih abis ini lu yang fatality ya. Oke. Oke lanjut teman-teman sekalian. Kita ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Kita bakal lawan boss yang berikutnya. Kita bakal lawan Baraka ya guys ya. Ya langsung Bran. Nice. Kita buat dia tidak bergerak. Lagi Bran. Terus Bran. Duh, pokoknya udah fix gak bisa gerak nih boy. Sampai mati nih boy. Sabar, dulu dia pasti nepis. Nah lagi. Gak bisa gerak dia tolol. Gila GG. Ini ngeselin nih dia di bagian sini nih. BTW nanti pas dia pergi ke sana Bran agak ngeselin. Bran, kita urus orang yang di sana dulu, Bran. Oke, cepat, Bran. Pergi lagi. Kok kena, Bran? Kenain lah, Bran. Hah. Oke. Apa? Auto aim. Iyalah, auto aim. Oke. Anjir. Combo freeze dan fire jadinya
vaporize. Eh, kok vaporize? Melt, boy. Jadinya melt. Kita nge-melt ya. Combo melt, anjir. Oke. Kalau ini kita harus gebuk-gebukan lempar dari jauh, Bran. Dah, udah enggak bisa kayak tadi, Bran. Tapi bisa kita gebuk dia harus pakai ini nih, tuh kayak gitu tuh. Tuh nice. Tapi kalau dia udah berku itu dia imun anjir. Imun dari nanti abis ini. Abis ini Bran bisa pakai pedang. Sabar ya. Kita kalahin dia dulu setidaknya. Nah, dia kalahin dari sini tuh. Nah, kan kelar. Nah, habis dari sini baru kita bisa pakai pedang dah, Bran. Oke, kita di sini pakai pedang. Boom. Oke, kamu mau pakai yang mana? Gua pakai yang gede. Kamu mau pakai yang gede, pakailah tuh. Gua pakai yang ini. Itu deketin terus R2. Nah, ada gebukin orangnya. Jangan digebuk terus, Bran. Kalau dia nepis, kamu jangan, kalau bisa jangan gebuk dia. Nggak bisa anjir, dia bakal nyerah apa bakar imun cuk dia kalau apa kalau di mode ini dia harus pakai pedang. Tuh, coba aku pakai pedang. Dia nggak bisa diserang dia kalau pakai serangan biasa. Jadi kalau di mode begini dia harus bisa pakai pedang. Nah, pokoknya kalau dia nepis kamu jangan serang dia. Nah, coba. Nah kalau dia kena hit baru. Nah, kalau dia nepis jangan diterusin pokoknya lah hitungannya. Kalau dia nepis jangan diterusin. Coba Bran. Sini gua. Coba lagi, coba lagi. Ambil lagi. Nah, cepat. Nah, ini aduan. Eh, kalau udah pencet L1. Belum. Aduh, belum, Bran. Belum. Kan kata gua nunggu dulu. Nanti kalau udah itu baru gua bilangin. Aduh, pedangnya hilang, Bran. Nah, tuh pedangnya tuh. Tuh pedangnya tuh ambil tuh. Itu benar enggak? Ambil lagi. Oh, cepat. Gebukin lagi. Nanti gua bantuin. Hey. Jangan, Bran. Ingat, Bran. Kalau dia nepis, kalau bisa jangan kita hit dia. Ambil itu. Itu ambil lagi R2. Nah. Cepat, gebukin. Ah, jatuh dia kocak. Awas, jangan serang. Nah, lagi. Lagi, Bran. Arahin, Bran. Nah, diam dulu. Lompat terus bulat aja. Bisa, lompat bulat. Nah, ini gue bantuin. Kalau udah pencet L1. L1. R2, lempar senjatanya. Nice. Nah, gitu guys. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Kita ketemu bos yang berikutnya. Kita combo Infinity Melt, combo Melt es dan api. Kita lawan kembarannya si Gibran ya, yaitu Sub-Zero. Oke, kita langsung saja boy. Kita lawan Sub-Zero. Cepat, Bran. Bukuin. Waduh, nggak beku dia imun. Hey, nice. Aduh, gonya malah kepleset kimak. Aduh, dia imun, Bran. Gila, GG. Lagi, Bran. Malah dua orang pengen nyerang gua, kocak gaming.
Sabar, tunggu imun. Tunggu, mananya? Nah. Sabar, nunggu gua. Nah, orangnya nunggu kebakar lo gitu baru lo ini bekuin. Lagi beku. Nah. Queen. Eh, masih enggak mau sih? R1-nya tekan lo. R1-nya tekan kan kata gua R1-nya tekan, jangan enggak ditekan. R1-nya tuh tekan. Nah, lagi. R1-nya tekan udah. Nah, itu bisa. Pelan-pelan aja. Santai. Lagi. Lagi. Oke, mati nih, boy. Gak gerak, cok. Aduh, gak gerak. Lagi pernah gimana? Oh, lagi di mana? Ini udah motor. udah gue gitu doang anjir. Ini kadang-kadang pokoknya kalau dia kalau gitu-gitu pokoknya gini, ini tekan aja nih, dua ini tekan aja. Kotak-kotak udah gitu aja. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Kita ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia guys. Kita bakal lawan Scorpion. Kita combo ya. Kita combo melt es dan api langsung beran. Oh dia imun, sabar. Nah pelan-pelan aja. Nah melt freeze melt lagi, freeze anjir. Udah di melt, di freeze, modar dia. Oke, lanjut ronde kedua. Ronde kedua. Bar ini gua aja narik ya. Gua aja narik dia ya. Ini soalnya ngeselin anjir. Oke, gua aja narik dia. Aduh, lompat, Bran. Sabar, Bran. Kita suruh lompat-lompat dulu ini anjir. Sabar, diam. Wah, ngebug nih mah, kocak gaming. Oke, kita ulangin lagi, boy. Tadi ngebug, kocak gaming. Semoga aja enggak ngebug. Semoga aja ini gak ngebug ya guys ya. Ini bisa ngebug loh. Gokil. Dia anjir. Ah. Anjir gak keambil goblok. Bapak Kratos. Bapak Liu Kang Gaming. Nice. Oke, nanti kalau gue tarik kamu langsung ini ya, langsung R1 bullet ya, R1 kotak deng, R1 kotak. Oke, cepetan, jatuh peran, cepetan. Nice. Melt lagi, freeze lagi, anjir kabur. Kabur kan? Harusnya nggak bisa kabur, kocak begitu anjir. Hoki dia. Falcon Gaming lah. Harusnya nggak bisa kabur dia itu harusnya, tapi kok bisa kabur ya? Hoki dia cuk. Leng R2 tadi ya. Tapi gue narik. Ngebug bro, bro. Kayak lagi kan? Mati Bran. R1 deketin L1. Pasin. Sesuai. Pas bawah kanan-kanan kotak. Lo gaul. Cepet. Bekuin lagi. Aduh, imun dia.
Eh, bukan, bukan, bukan. Nice. Nice. Tuh, fatality, fatality. Tadi, L1. Atas bawah, kanan-kanan kotak. Nice. Ya, berarti fatality lagi, Bren. Oke, kita lanjut. Kita bakal ketemu dengan Inferno Scorpio. Oke, ini dia boy, kita bakal lawan Inferno Scorpion. Sabar Bran, sampai buka topeng dulu dia. Nah, baru dia Inferno Scorpion. Coba Bran. Padahal dia api loh, bisa beku loh Bran. GG kan? Aduh, lo telat anjir. Nah cepet. Aduh, dia masih imun Bran, sabar. Aduh, kita kebakar, kocak. Oh, imun dia, Bran. Nah, coba. Habis itu langsung R1. Ditepis. Ah, sip. Bekuin. Ayo, lo aneh. Waduh. Bukuin, bukuin. Anjir, hoki. Oh, bukuin. Nice. Bukuin lagi. Oke. Terus. Lanjut. Lagi, Bran. Lagi. Sampai dia nggak bisa gerak. Mananya abis ya, lu sabar anjir. Abis gua bakar dia tuh, lu sabar di jeda. Jeda berapa detik gitu loh. Cepat lagi. Nah cepat. Dah udah nggak. Waduh. Lagi. Aduh, nggak pas. Mati Bran, Bran. Bentar lagi Bran, dia Bran. Tuh, udah mati tuh. Bawa atas, kiri-kiri bulat. Nice. Gitu. Langsung benar. Oke, teman-teman gue juga kalian. Kita lanjut ketemu bos yang berikutnya. Tinggal tiga lagi. Loh, kok gue nggak fatality? Bukan lo yang fatality ya? Lah, harusnya kan lo yang fatality tadi anjir. Kok gue nggak fatality? Hah, ngebug kocak gaming. Anjay. Oke, ini dia teman-teman gue sekalian, bos yang berikutnya ya. Kita bakal mencoba, kita bakal freeze dan kita bakal melt dia ya. Freeze dan api. Kita bakal nge-melt dia, boy. Cepet, run. Oke, pinter. Set. Nah. Freeze. Melt. Freeze lagi. Melt. Tekan lu. Sabar, sabar, nih. Nah, nunggu dia ininya selesai baru. Eh. Apa sih anjir KO? Itu doang. Oke. Lagi. Ronde kedua. Eh, bukuin Bran. Bukuin Bran. Bukuin Bran. Cepat bukuin.
Batunya rese emang. Aduh gak kena Bran. Oke kena. Anjir hoki dia. Jangan bullet woy. R1 kotak. Nah. Cepet. Nah. Oke. Mild dan freeze. Bar kita incer yang ini dulu. Nah ya sip. Gak sabar Bran. Gue patin dulu yang ini Bran. Lo gebuk-gebukin lah lawan dia. Gue mau matiin si Falcon ini lo. lawan bang orang itu lawan bang. Gua pengen kebuk-kebukan sama dia. Gua oke okay, yuk dah freeze oke okay. freeze oke. Pelan-pelan anjir, nanti abis pokoknya abis dia kebakar gitu ya. Lo agak delay, agak ngedelay nge-freeze-nya. Cepat. Nah, nih ya, nih. Nah, tunggu agak 1 detik lah abis dia kebakar gitu. Kan itu kan kebakar tuh ada delay-nya. Nah, tunggu gitu, jangan langsung gitu loh. Kabar kocak gaming. Pak Fatih cepat. Kok harus ketiga orang udah pencetannya udah salah kok. Di freeze kocak gaming. Udah di freeze malah berduel anjir. Mending berduel menang, berduel kalah. Dah. Fatality. Kanan bawah, kanan atas. Ketiga. Nah. Gitu Bran. Oke, kita langsung saja teman-temanku sekalian, kita mau boss yang lanjut. Nah, ini kan baru lo yang fatality. Tadi gue yang fatality kocak. Lo yang fatality nih. Oh, titiknya mati. Nampar gue dikurung. Hey, ini dia boy, boss yang berikutnya. Ya, 3 lawan 1 ini. 3 lawan 1 bener, tapi nanti biasanya si botak ini rese anjir. Oke lanjut bang. Oh kan rese tuh si botak anjir. Abran. Sabar woy. Oh kan di botak, dasar botak. Udah botak gendut rese lagi. Ih botak ini rese anjir botak. Ih botak, dasar botak rese. Oh botak pinter. Eh coba Bran. Gak kena Bran. Aduh gak nyampe. Lagi Bran. Anjir. Oh
dasar si botak balkon emang. Oh, oke bener ya dia gak kena. Bukain Bran. Lihat Bran, balkon. Gak bisa diem anjir. Woi. Woi, ini combo gua kocak gaming. Aduh, gak nyampe lagi. Alah reseh. Ban. Masya Allah, ganggu aja. Mending ada damage lagi si Jack. Jack bring, Jack bring. Eh, Bran, kenapa, Bran? Anjir. Bukan kocak. Ada tukang mie, Bran. Lagi, Bran. Mau beli enggak? Nanti habis ini. Nanti dia balik lagi enggak ya? Ya lu, lu sabar anjir, nunggu dia diem. Nah, lagi. Mengganggu aja si balkon ini. Ini botak rese anjir. Ayo lagi, Bran, gini, Bran. Botak tuh gak ngu. Empat lagi, nice. Kanan, kanan, kanan. Kiri segitiga. Aduh, deh. Gue jengkel, gue mau nyorong. Si botaknya ngerese, Bran. Dah. Lah nge-freeze bentar. Nah gituin Bran, gituin Bran. Gituin Bran. Anjir. Ya Allah rese bener cok. Gituin Bran. Saya bener sih. Ya Allah. Nah. Eh, fatality, Bran. Kanan-kanan. Kiri segitiga. Nah, oke, kita langsung saja ketemu bos yang terakhir. Sorry nih, Boy ya, kalau gua diem, Boy. Soalnya gua serius aja nungguin dia, Pak. Mau beli itu enggak? Belilah, gua beli nih, beneran. Nanti dia balik lagi ntar, lelah biasanya balik lagi dia. Oke, kita ketemu bos yang berikutnya. Oke, ini dia boy, kita bakal lawan bos yang terakhir. Gak bisa anjir, enak dibekuin lah. Oke, kita lawan Shang Tsung. Oke. Jangan kasih dia berubah, Bran. Jangan kasih dia berubah. Sampai mati, harus sampai mati sini. Fix target sampai mati. Ayo, Bran, sampai dia mati, Bran. Bisa nih, Bran. Fix bisa sampai dia mati. Ayo, Bran, sampai dia mati, Bran. Sampai Bran, sampai mati Bran, fix. Mati sih, fix, sampai mati Bran. Ayo Bran, mati Bran, fix, mati ini. Oke mati nih Bran, fix mati nih. Mati nih fix.
Atlet nih, cepet deketin. Kiri atas, bawah bulat. Bukan lagi. Nice. Kok paten kamu anjir? Belum tahu combo beku dan bakar. Lu aja lah, kiri atas atas bawah bulat. Nah, oke, selesai sudah boy. Kita telah selesai melawan semua bosnya ya guys ya. Ya sorry buat temen-temen, sorry gua nggak bisa lanjut lawan Shao Kahn dan Kintaro ya. Oke, kita langsung saja ke penutup video. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Next, kita bakal lanjut lagi pakai combo apa? Nanti gue pikirin dulu boy ya kombonya ya. Jadi nanti tunggu aja boy ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah menonton video ini. Itu tadi video combo yang jarang sekali diketahui oleh player zaman sekarang ya. Itu tadi combo yang hanya bisa digelakukan oleh orang yang sudah sering tamat berkali-kali main Mortal Kombat. Jadi itu kombonya sangat-sangat worth it sekali boy. Sangat-sangat worth it sekali boy, lawan bos. Kalian lihat sendiri boy, musuhnya tidak bisa gerak boy. The easy win, easy tamat kalau kalian bisa combo ini ya, kalian main berdua ya. Oke, dah, thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis. Mungkin segitu dulu videonya. Thank you juga buat Jibran, dan walaupun dia udah pulang ya. Dadah Jibran. Oke, thank you buat Jibran juga, dan thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Next pakai apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Combo duo player ya, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next konten Mortal Kombat Shaolin Mong Duo yang berikutnya.